Purwokerto pingsan pada pipis. Bikin apa sih, Bu? Maroko di kongkonan lebih cemplung lagi nih, toh. Ini buat apa, Bu? Buat makan. Makan. Nanti mau kita adakan lagi 100 ribu lagi untuk besok. Seribu pagi, Mbak Sherly, ya? Ini dong, petok aja. Gak roh, lapo-lapo nih. Ini program baru, Bu. Ya, makan gratis. Ini dari Bu Deni. Programnya itu gimana sih, Bu? Kita jualan. Tetap. Kita sih sementara sih kita toto, Bro. Untung enggak, Bu. Awas, Mak. Sampean dekek-dekek, Mak. Ya ini. Itu Mak Mina. Mak Mina. Aku ini. Wong iki ditekek-tekek ini tok. Oh, ditumpang ini. Sorry, Bos. Sorry, Ren, Bos. Ini. Tutup ya, Bos. Terus kita tutup di mana? Ini, niku, ambis tas. Di Jo. Aku tergantung aku cok. Gimana Bu? Ya aku izin Bu, masa aku cari Bu. Noto yang kembali. Ya ada serasem. Ada serasem. Ada tetar jagung. Ini kurang. Sendok. Ada pindang. Mari tak siapi yo, tak tegak murat marit kon Bu. Ini ada ayam goreng. Ini kita program baru, Pak. Kita berbagi. Jadi ini sedekahnya Ibu Deni dari Kalimantan. Iya, Bu. Kita mengadakan itu. Monggo, Pak. Monggo. Loh, monggo. Ayo makan. Silakan. Loh, enggak usah. Ada soto daging. Ada apa? Ada itu rul. Apa sotonya kamu anu? Wakal, dulu kamu Bu kenal nggih, Bu Nan? Sampun. Bu kenal. Foto dulu. Saya laporan nampak apa sebenarnya. Oh, mana ya? No. Ya, Anton. 10 juta ya, saya kan. Lu, lu malah julata, Kak. Iya. Ini mau datang aja. Hari ini mau kemana sih, Pak? Jalan-jalan ke SMP Negeri 2. Ke SMP Negeri 2 Pandaan. Ini sekarang 16.200. Oh ya,
16 juta, Sir. 108. Ini pendapatan kemarin. Oh iya, kita buat sedekah kan. Aku kalau punya duit itu gatel. Gatel ya, Bu? Ya gatel, pengen bersedekah terus. Ini mulai sudah kurang 500, Bu. Oke, cakep 16, Mbak. Iya, Bu. Ini kita, Mbak. Yang baru pertama kali. Bukan SD dari Karangjati atau Jogonalan, enggak ada. Dari SD Gambira. Oh, dari Mas, Mbak, ya di semuanya. Mohon maaf, yang kelas 8 insya Allah paham. Pernah ketemu yang kelas 8, 9? Wah, lari-lari males aku. Sing SD, yes, kok ya. Gini, Mas, Mbak, mohon maaf, selama ini santunan berjalan lancar ya. Bu Ningsih dulu pamit, pada waktu terakhir datang kemari mau hari Lebaran ya? Ya, nah, dulu pamitkan, Bu Ningsih menyelesaikan dulu urusannya, yaitu untuk bangun masjid ya, yang ada di SMA Semunda. Alhamdulillah, di sana masjidnya sudah berapa persen, Pak? Hampir 50% sudah kita kerjakan. Dan insya Allah, mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kelancaran rezeki ini. Tapi perlu diingat, ojo amin kok dhisik. Ada yang tahu enggak uangnya dari mana? SMP Lu Bro. Ada yang tahu apa enggak uangnya dari mana? Walare. Ada yang tahu apa enggak uangnya dari mana? Loyol. Maaf ya, Bu Guru, mohon maaf ya. Yang SMP tak kasih tahu ya. Bu Ningsih berdoa. Mudah-mudahan di antara kalian semua nanti ada penerusnya. Jadi penerusnya Bu Ningsih adalah kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua ada salah satu punya hati yang selalu mau banyak bersedekah. Mengingat ya apa caranya kita itu
memikirkan bagi yang membutuhkan. Karena Bunese berangkatnya dulu juga dari yang serba kurang, serba nggak bisa, serba nggak punya apa-apa. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun sekarang ini, bilang nggak punya biaya nggak apa, masih mewah ya Bu ya. Kalau saya sendiri dulu, sepatu aja kita berangkatnya sama bawa lem. Sekolah bawa lem. Lem Alteco ya. Lem apa Pak? Oh, lem seko. Lek berangkat sekolah sepatune mangap-mangap ngene. Dadi nanti di lem begini kalau ada pelajaran, jam pelajaran bisa tenang. Biar sepatunya enggak ada lidahnya keluar. Itu ya. Makanya dari itu alhamdulillah Buningsih itu sekarang Allah berikan rezeki yang banyak. Jadi saya berusaha sekali bagaimana caranya bisa membagikan rezeki ini untuk siapa saja yang membutuhkan. Bu Guru, kemarin Pak Kayi ngomong sama saya, Bu, yang disantuni sekarang berapa Pak Kayi? Yang disantuni dari SMP 2 berapa? 103. Yang 8 kelas sementara belum. Yang 8 kelas sementara belum. Sungguhan guru ini lo pirong. Kok yang nanti datai semuanya berapa gitu. Iya, kemarin ngajarnya full. Oke, okay. Kenapa pula sih daftar dari guru? Langsung lulus. Masnya sama ibunya, sama mbaknya. Siapa di antara kalian yang yatim piatu? Berdiri dek. Yang yatim piatu. Siapa boleh? Kalau sama lu? Yatim piatu kan? Bukan. Yang yatim siapa? Yang yatim bapaknya bapak. Yang gak punya ibu, yang punya bapak sama punya ibu, yang punya bapak sama ibu enggak. Bu Guru, saya disini gak memilih yang mana yatim atau yatim piatu. Yang kita ambil walaupun gak ada biaya, untuk membutuhkan tanpa biaya kita tampung. Siap tetap. Alhamdulillah. Tapi ngasihnya nggak banyak, 150 dari guru. Ya itu vaksin dari Mbak Dukunya gitu ya. Vaksin dari Mbak Dukunya 150 cukup. Iya. 150 cukup kan? Jalan lancar, doakan ya. Karena Bunese ada program baru, yaitu kirim doa untuk leluhur. Leluhur adalah sama dengan orang tua kita, atau dari ibu dari kita, atau saudara dari kita. Alhamdulillah Bunese yang saya jalankan itu. Terus jujur aja, saya tarik ben pakai pajak. Kirim doa pakai pajak. Uangnya kita untuk bersedekah. Ya ini alhamdulillah santunan yang mulai berjalan di sekolah-sekolah berjalan lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala suatu apapun. Jadi yang untuk pengobatan anu Mbak Mbak diam dulu ya Mbak. Mbak. Diam bendino kepethuk lho kok yo rame ae. Meneng ora apa-apa sih. Pancet nah. Maaf. Kuburane guyu tok. Pantes kan Bu jadi guru kan? Pantes. Kepala sekolah. Guru apa? Guru besar. Mas Mbak E, coba kalian lihat di YouTube-nya Buningsih. Buningsih mengangkat bajang. Tahu bajang? Tahu apa ora sih? Orang. Ya. Halo. Halo. Itu apa? Sini. Ada apa? Ayo sini. Lagi sibuk.
Sibuk apa? Bisnis. Bisnis apa? Halo, aku Cassandra. Nah ini ya, ini mbaknya tadi kan biasa-biasa saja kan? Ini adalah arwahnya Bajang yang masuk ke badannya. Sudah. Ya. Jangan deket-deket. Kita duit, Bu. Ilu. Lihat ya, semuanya. Semuanya sekolah. Dia tidak punya ibu, ada yang tidak punya bapak. Ada yang punya ibu, juga ada punya bapak. Sedangkan kamu tidak punya siapa-siapa? Tidak punya. Langsung dibuang. Iya. Oh, ini pelajaran, Bu, buat mereka. Ini pelajaran untuk semuanya ya. Iya. Yang anak-anak seperti ini ya. Ini mbaknya tadi kan biasa. Sekarang kan ini bayi Bajang ini masuk. Kemasukan bayi Bajang. Ini adalah masuk guyu. Ayo bayi Bajang kita dong. Bayi Bajang dia Bu. Anak-anak, ini ya, ini pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk anak muda sekarang ya. Pergaulan bebas. Bila mana kalian pergaulan bebas, kalau nanti Allah memberikan kamu wirang lo ya, nanti hamil di luar nikah, tahu? Paham? SMP lo? SMP lo? Kalau sudah terjadi itu, kalau dikuburkan akhirnya jadi bayinya seperti ini. Ya, kentayangan. Kalau kalian tahu, yang ini kelihatannya mbaknya ya, situnya kelihatan mbaknya. Ada yang punya indera? Ada yang punya indera, bisa lihat aku? Lihat, bisa lihat? Ada yang punya indera? Siapa yang bisa lihat hantu? Siapa bisa? Ada yang bisa? Ini adalah berbentuk darah. Ini berbentuk darah yang bukan berbentuk manusia. Berbentuk darah, tapi sebangsa kayak siluman, kayak manusia. Dia. Iya. Kamu siluman bukan? Kamu cerita aja. Ya? Mbaknya ini sebetulnya kena sihir. Sihirnya sihirnya yang ada di badannya adalah berbentuk bajang. Makanya ilmu hitam. Jadi kalian juga harus tahu itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari orang yang dolim dan orang yang mendolimin kita ya. Jangan sampai melakukan Pergaulan bebas. Seks bebas. Kalau terjadi itu akhirnya jadi bajang. Ya. Loh, benar. Dan kalau menggugurkan hidupnya gimana, Bu? Kalau menggugurkan hidupnya berantakan. Ya. Hancur itu tidak karu-karuan. Ya, Bu. Bayi yang dibuang nanti itu pun minta pertanggungjawaban pada orang tuanya. Jadi bisa jadi hidup kita kacau balau. Bila punya suami, punya istri, nanti bisa-bisa tidak bahagia. Punya anak, bisa-bisa nanti anaknya nakal minta ampun. Iya. Jadi kalau mbaknya itu mbak kembar itu. Kembar. Yang itu yang ada di badannya adalah yang banyak kuntilanak. Makanya kalau lihat di YouTube-nya Buningse, kita nggak masuk akal ya, tapi iya, nyatanya seperti itu. Iya. Jadi anak-anak, usahakan. Belajarlah ya apa caranya kalian beribadah lebih tekun lagi. Lihat YouTube-nya Buningse yang benar-benar penarikan arwah. Dari banyak bapaknya dipanggil, ibunya itu hanya minta doa ya. Nah di situ banyak di antara bapak kita yang ibadahnya khusyuk. Bagus ngaji, tapi tidak diterima oleh Allah. Tadi tidak diterima, bumi aja nggak menerima. Ya, karena apa? Sholat, ibadah bukan karena Allah, tapi karena sesama manusia. Ya. Coba dilihat. Insya Allah nanti kalian lebih tekun lagi beribadah dan taat pada kedua orang tuamu, terutama taat pada Allah. Ya. Ya? Gerungoh ora. Mudah apa Bu? Mumet apa ngeluh? Kok pada gerungoh? Aduh, aku ini susah. Aduh, aku ini susah.
kamu aja. Kamu nyusu. Kamu nyusu. Ya. Kamu mana? Bangin. Punya bapak punya ibu? Iya. Sudah mau duduk di sana nggak apa-apa. Ini insya Allah ya, insya Allah Bu Ningsih gak janji ya, tapi Bu Ningsih berusaha. Nanti Pak Kayin biar komunikasi sama Bu Guru, nanti bila mana ada yang sepatunya rusak atau kaos kakinya rusak atau apa bisa diajukan. Ya. Kita nanti kesini langsung bawa sepatu, tas, yang dibutuhkan apa aja nanti bisa dilaporkan sama Bu Guru atau Pak Guru yang bersangkutan. Nanti biar nanti Pak Kayin laporannya ke Pak Kayin sama Bu Ningsih disiapkan. Makmu, Teh Makmu. Menyedihkan buat aku. Kamu ingat orang tuamu? Iya. Orang tuamu dari mana? Dari mana-mana. Dia Pak Guru. Aku dibuang. Aku baru melahir udah dibunuh. Ada yang belum. Ini dengar ya. SD SMP memang begini. Kok kayak bengong di mereka tuh paham enggak aku sebenarnya, Bu? SD sama SMP banyak malunya. Ibu. Kurang dong. Dengar ya. Anak perempuan terutama ya. Iya. Anak perempuan ya. Iya. Coba dengarkan ya, anak perempuan ya. Perempuan, dengarkan ya. Kamu dibuang gimana caranya? Ibumu hamil berapa bulan? Hamil 2 bulan. 2 bulan terus? Aku dijamuin terus meninggal. Dijamuin, udah nggak? Dikuburkan. Aku pengen hidup. Dibuang di mana? Di sampah. Dibuang di sampah, terus? Dibungkus kresek. Dibungkus kresek, dimakan binatang. Kurang ajar orang tuaku. Siapa nama? Namamu siapa? Sandra. Ya, orang tuamu di mana? Bapaknya banyak, Bu. Bapaknya banyak? Ya. Nyonyo. Makanya suruh hati-hati. Makanya yang cewek jatuh kehormatan. Cuma dikejut sama cowok jangan terkenal. Ya, ayo coba. Sekolah dulu yang pinter. Nanti kalau udah sukses, baru tuh mikirin cowok. Oke? Okay? Kamu nanti dapat hadiah dari Bu Ningsih adalah doa. Doa, tidak ke surga. Tiket surga. Yeah. Coba lihat yang pacarnya banyak mana? Aku tahu. Oke, okay, cek. Aku. Ya, belakangnya mana? Ayo kamu. Iya, pacarnya. Iya, kamu. Ayo dekati. Dekati. Mana? Kamu pacarnya berapa? Ya. Kamu pacarnya berapa? Ayo. Yang ketawa. Yang apa, Bu? Yang cowok. Mana? Kita suara-suara sih, Pak. Ayo, Pak. Hahaha. Kamu juga
Apa anakku? Apa anakku yang cowok-cowok butuh apa lagi tuh yang karena camping tuh? Yang belakang itu. Ini Yutek nih sama ibunya. Mana? Iya. Ada apa tuh bedemit? Oh, benar aja aku bener ya izinnya. Itu juga tuh yang tadi yang belakang kacamata kok disuruh main mulu main. Sekarang di rumah kamu kemana? Sudah ya. Anak-anak. Oke. Mbaknya masih. Oke. Saya kesini melanjutkan yang namanya bersedekah ya. Mudah-mudahan di antara kalian nanti ada penerusnya Bu Ningsi. Bagaimana caranya bersedekah ini berjalan? Aduh gak konsentrasi ya. Ayo. Burungnya gak ada ya? Ayo. Silakan silakan Bu. Monggo Bu Haja nih Siti Nambe. Mudah-mudahan di antara kalian nanti mudah-mudahan menjadikan orang yang sukses. Bisa meneruskan perjuangannya Bu Ningsi, yaitu bersedekah. Sedangkan Bu Ningsi belum tentu akan melakukan itu terus, waktu demi waktu, hari demi hari. Usia Bu Ningsi tambah sulit, tambah lama, tambah tua. Jadi insya Allah yang muda-muda ini adalah penerusnya. Mari kita berdoa. Masnya, mbaknya, saya atas nama Ningsi Tinampi mohon dengan sangat, mari kita mendoakan pasiennya Bu Ningsi yang datang dalam kondisi sehat jasmaninya tapi tidak sehat batinnya. Ada yang batinnya sehat, jasmaninya tidak sehat. Mari kita doakan, mudah-mudahan beliaunya yang datang kondisi sakit Allah memberikan kesembuhan. Dan yang dijalankan Bu Ningsi selama ini mendoakan arwah ya, mudah-mudahan dari keluarga beliau-beliaunya diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisinya. Al-Fatihah. Duwite wong loro. Bu Ningsi capek banget, sakit, sedih, bingung juga setiap hari. Kepingin istirahat nggak bisa. Nanti selesainya jam 12 malam mesti baru selesai. Pagi aktivitas Bu Ningsi mulai jam 6 sudah aktivitas. Jam 5 sudah aktivitas untuk keluarga. Sampai nanti jam 12 malam, istirahat Bu Ningsi cuma berapa? Sedikit. Bu Ningsi dapat uang banyak, tapi uang itu dikumpulkan hanya untuk sedekah dan sedekah. Ya, siapa di antara kalian mau tah bekerja ngotot-ngotot duitnya ke sedekah melulu? Tidak sedikit, tidak main-main. Satu bulan bisa mencapai 300 juta. Apalagi sekarang. Sekarang dibangun masjid di Semunda sudah masuk 2 miliar berapa? 2 miliar lebih untuk sekolah. Kalian nanti kalau sekolah di SMA Semunda, di situ ada masjid. Masjid itu untuk berteduh, menangis, curhat pada Allah, insya Allah dikabulkan. Karena uangnya orang sakit semuanya. Sudah ya, cukup dari sini ya. Ini mungkin ada wejangan sedikit. Bu Ningsi kemari membawa ibu-ibu dari Bayangkari. Jadi ini buka polsek yang ada di wilayah Pandaan. Mama Persik, Bu.
Sama Bu Persit. Jadi ini Bu Kapolsek mungkin memberi wejangan sedikit untuk kalian, untuk semangat untuk kalian agar kalian selalu sehat, selalu sabar dan selalu kuat. Semangat untuk kita mati, ya. Bukan semangat untuk hidup besok urip kok. Semangat untuk kita mati. Kalau kita semangat untuk mati berarti kita takut sekali untuk mati. Kita banyak ibadah, kita banyak bersedekah, kita harus berbaik hati, kita menghilangkan penyakit hati, itu ya, berbaik sesama teman, ya. Cukup dari sini, assalamualaikum. وعن آله وصحبه حق قدر معك من عدم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات. Keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada berapa Bu siswanya, jumlahnya Bu yang dapat satu? Jumlah berapa? Siswanya yang dapat tadi 103. 103 mulai iya, dari kelas 7 sampai kelas 9. 103 itu dari kelas 7, 8 dan 9. Bulan depan nanti ada tambahan 8 kelas lagi yang kemarin belum tercover. Oh iya Bu, mudah-mudahan uangnya bermanfaat ya, ya Bu ya. Amin.